Halo semua, kita bertemu lagi pada pembelajaran TOEFL Structure untuk pembelajaran bagi seorang pemula untuk skill 4. Pada hari ini kita akan membahas mengenai present participle. Sesuai dengan judulnya yaitu berhati-hati akan present participle. Present participle adalah sebuah jenis bentuk kata kerja ing, yaitu talking, playing contohnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan struktur pada tes TOEFL, sebuah present participle dapat menyebabkan kebingungan. Karena present participle ini dapat baik menjadi salah satu bagian dari kata kerja maupun sebuah kata sifat. Present participle adalah bagian dari kata kerja ketika dia didahului oleh suatu bentuk dari kata kerja be. Yaitu misalnya, the man is talking. Pria itu sedang berbicara pada temannya. Pada kalimat ini, talking adalah bagian dari kata kerja karena dia disertai oleh is. Sebuah present participle adalah sebuah kata sifat ketika dia tidak disertai oleh suatu bentuk dari kata kerja be. Nah, misalnya, the man talking. Nah, dari kata the man talking ini adalah present participle. Tapi the man talking ini adalah singkatan dari who talks. Maka waktu di who talks bertemu menjadi the man talking. Itu kalimat ini memiliki dua bentuk penjabaran, yaitu bagian pertama adalah the man has a beard. Pria itu memiliki sebuah janggut. Lalu kalimat nomor dua, the man talks to his friend. Lalu the man dengan the man bertemu maka menjadi who talks. Jadi the man who talks atau the man who is talking, maka who is-nya boleh dihilangkan atau who ketemu dengan talks menjadi talking, maka jadilah dia di sini present participle. Dalam kalimat ini, talking adalah sebuah kata sifat dan bukan merupakan bagian kata kerja karena dia tidak disertai oleh suatu bentuk dari be. Kata kerja dalam kalimat ini adalah has. Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana sebuah present participle dapat dijadikan hal yang membingungkan dengan kata kerja dalam pertanyaan struktur pada tes TOEFL. Nah, misalnya contoh dari soal paper and computer test TOEFL, the child blank 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 playing the yard is my son. Nah, sekarang anak bla 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 yang bermain, berarti di situ kan di situ kalimatnya sudah lengkap karena di sini sudah ada induk kalimat pertamanya, the child is my son. Ya. Lalu kalau seandainya kita di sini pakai who, kalau seandainya kita di sini memakai is, pakai he, ya tidak masuk karena subjeknya sudah berulang. Kalau kita pakai is juga salah. Mengapa? Karena di sini sudah ada is-nya, yaitu sudah ada predikatnya. Lalu kalau seandainya kita pakai is lagi, berarti ada dua predikat di sini. Pakai was itu juga sama seperti is. Nah, maka jawaban yang paling benar di sini adalah jawabannya adalah A, yaitu anak yang sekarang ini sedang bermain di halaman tersebut adalah putraku, karena yang ini sudah tidak bisa karena menjadi predikat, ini menjadi subjek, ini menjadi double predikat, maka kalimat ini salah. Nah, kita dapat melihat pada penjelasan dari kalimat berikut ini. Pada contoh ini, jika Anda melihat hanya pada kata-kata pertama dari kalimat, tampaklah bahwa child adalah si subjek dan playing adalah bagian dari kata kerja. Nah, jika Anda berpikir bahwa playing adalah bagian dari kata kerja, Anda mungkin memilih jawaban B, is, atau jawabannya D, was, untuk melengkapi kata kerjanya. Namun, dua dari jawaban ini adalah tidak benar, dikarenakan playing bukanlah bagian dari kata kerja, yaitu dia adalah
present participle di sini, yaitu berasal dari who, place, ya, who plays atau who is playing, yang sedang bermain. Nah, jadi di sini who is menjadi dihilangkan, menjadi who is menjadi playing, the child playing, atau who plays menjadi playing juga disingkat. Nah, Anda seharusnya mengenali bahwa playing adalah kata sifat yang dijadikan participle, ya, yaitu participle adjective daripada sebuah kata kerja, karena tidak ada kata kerja lain dalam kalimat is. Dalam kalimat ini ada sebuah subjek yang lengkap yaitu child dan sebuah kata kerja yang lengkap yaitu is. Jadi kalimat ini tidaklah membutuhkan subjek atau kata kerja lainnya. Maka jawabannya terbaik adalah A. Nah, diagram berikut ini menggarisbawahi atau menggarisbesarkan apa yang seharusnya Anda ingat mengenai present participle. Yaitu present participle adalah sebuah bentuk dari kata kerja. Present participle dapat menjadi bagian dari kata kerja atau bagian dua sebuah kata sifat, yaitu standing. Kalau dia sebagai kata kerja, yaitu is standing, artinya sedengedang. Anak laki itu se, is yaitu se, ing artinya dang. Kita mempergampang untuk mengingatnya, artinya anak laki itu sedang berdiri di sudut tersebut. Nah, jadi dia adalah adjektif apabila dia tidak disertai oleh suatu bentuk dari kata kerja be, yaitu standing berasal dari who stands atau who is standing atau who stood, maka bisa disingkat menjadi standing. Nah, dia adalah bagian dari kata kerja apabila dia disertai oleh suatu bentuk dari kata kerja to be, yaitu is artinya se dan ing artinya dang. Maka artinya sedang, maka dia adalah bentuk kata kerja. Tapi bila tidak ada ismr, dia langsung tambah ing, berarti adalah dia adalah present participle dalam bentuk adjective, yaitu penyingkatan dari kata adjective clause. Kita dapat melihat pada kalimat berikut ini pada exercise 4, yaitu masing-masing dari kalimat tersebut berisi satu atau lebih present participle. Garis bawahi subjeknya satu kali dan kata kerja dua kali. Lingkari present participle-nya dan beri label mereka sebagai kata sifat atau kata kerja. Lalu tunjukkan apakah kalimatnya itu benar dengan memakai tanda si, atau tidak benar, incorrect, yaitu memakai i. Nah, kita dapat melihat bahwa kalimat contoh nomor 1 itu adalah kalimatnya benar. Karena the company is offering the lowest price, perusahaan yang menawarkan harga-harga paling rendah akan memiliki pelanggan paling banyak. Nah, kita dapat melihat di situ. Nah, offering ini berasal dari the company which offer. Which offer disingkat menjadi offering. Nah, untuk kalimat nomor 2 ini adalah incorrect. Salah. Mengapa? Karena dia memiliki satu subjek, those travelers, lalu are completing, ini kata kerjanya sudah satu, lalu should report lagi, ada satu kata kerja lagi, jadi kata kerjanya double, maka kalimat tersebut adalah salah. Nah, kita dapat melihat di sini untuk bagian yang pertama, artisan adalah sebagai subjek, were demonstrating adalah sebagai predikat, dan kalimat ini kita kategorikan benar, ya, correct, karena dia memiliki subjek dan predikat secara lengkap. Nah, untuk kalimat nomor 4 kita dapat menyatakan bahwa kalimat ini adalah salah. Mengapa salah? Karena dia memiliki subjek, paternities, lalu ada are giving sebagai kata kerja pertama,
Lalu ada attract lagi. Kedua kata kerja di sini. Nah, kalimat ini salah. Nah, oke, bagian nomor 5, kalimat ini sudah benar. Karena subjeknya adalah games, is awardednya adalah sebagai predikat. Tidak memiliki subjek atau kata kerjanya double. Nah, kalimat ini adalah benar. Nah, untuk bagian nomor 6, kalimat ini salah lagi. Mengapa? Karena subjeknya adalah speaker. Was trying adalah predikat. Dan was often interrupted. Was dengan interrupted adalah predikat juga. Often adalah kata kerja. Jadi was dengan interrupted adalah predikatnya. Nah, kalimat ini biru. Nah, untuk nomor 7, kalimatnya sudah benar. Karena dia memiliki subjek fruit dan bird rotting. Ya, sebagai kata kerja, ya, dia lengkap kalimat ini. Nah, in the crates carrying them. In the crates carrying them adalah present participle berasal dari in the crates which carry them. Which carry, maka disingkat menjadi carrying. Lalu untuk jawaban nomor 8, kalimat ini adalah correct. Any students desiring, nah untuk desiring di sini adalah present participle, yaitu berasal dari any students desiring, yaitu any student that desire. Nah, subjeknya adalah students-nya, predikatnya adalah should dan complete-nya. Itu sebagai predikat. Jadi students-nya sebagai subjek, should complete adalah sebagai predikat. Maka kalimat ini sudah benar karena dia tidak memiliki kata kerja maupun subjek yang double. Nah, untuk nomor 9, kalimat ini adalah keliru, incorrect. Nah, untuk subjeknya adalah advertisement. Lalu untuk predikatnya adalah were announcing. Ya. Ya, jadi advertisement were announcing the half day sale receive a lot of attention. Nah, kata kerja yang benar adalah yang utama adalah receive. Nah, kalimat ini memiliki dua kata kerja juga. Yang harusnya dibuat pembenarannya adalah word-nya dibuang. Ya. Artinya the advertisement which announce tambah D, itu iklan-iklan yang mengumumkan obral setengah hari menerima banyak perhatian. Jadi the advertisement which announce disingkat menjadi announcing. Maka yang pembenarannya adalah word-nya dibuang. Kita menjadikan dia present participle, yaitu which announce menjadi disingkat menjadi announcing. Nah, kalimat ini baru benar. Maka kalimat ini tidak benar karena dia menjadikan word, menjadikan kata kerja yang double, bukan menjadi adjective atau present participle yang disingkat dari kalimat which announce, yaitu adjective plus atau relative pronoun. Nah, lalu pada bagian nomor 10, kalimat ini dapat dikategorikan sebagai kalimat yang benar, yaitu spices adalah subjek. The spices which flavor the meal were quite distinctive. Nah, kalimat ini adalah predikatnya adalah were, subjeknya adalah spices. Nah, untuk present participle-nya adalah flavoring, itu berasal dari kata which flavor. Ya, the spices which flavor, yaitu adjective plus
ya, maka menjadi flavoring. Maka pada kalimat ini dapat diartikan bumbu-bumbu yang memberi rasa lezat atau memberi bumbu pada daging tersebut adalah sungguh gampang dibedakan atau gampang diperhatikan karena dia memang sungguh berbeda dari yang lainnya. Ya, sekian pembahasan kita untuk skill 4 pada pembelajaran structure TOEFL untuk seorang pemula. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas skill 5. Salam sukses, salam ITC, bye-bye.